Guys, ini mesin Daihatsu Rocky 1200 cc, 3 silinder guys. Ini mesin Daihatsu pertama yang 3 silinder tapi kapasitas 1200 cc. Bentuknya sangat beda guys. Ini ada sensor-sensor lagi di sini. Nah, yang paling sedap ini guys, lihat injektornya satu silinder ada dua. Satu silinder ada dua injektor. Ini throttle-nya juga udah tipenya udah beda guys ya, bukan yang DAV lagi, ini udah LAV. Konstruknya sedikit berbeda sama yang 1000 cc. Ini non turbo, jadi belum ada turbonya yang 1-2. Sensornya ini banyak sekali guys ya. Ini sepertinya sensor camshaft belakang. Udah dua, sama sih udah dual VTI sih kayaknya nih guys. Coilnya beda ya. Konstruksinya sama yang 1000 cc ini beda. Ini WA engine. Guys, kita akan lihat cari di mana nomor mesin. Ini sepertinya nomor mesinnya guys ya. Wah, masih kosong-kosong digitnya guys, 000090. Tapi sini ya nomor mesinnya ya. Iya sih kayaknya di situ memang itu nomor mesinnya. Sud olinya di sini ya guys. Sud oli di sini, knocking sensor di sini kayaknya. Ini guys, engine stand dari Daihatsu Rocky 1200 cc. Kita akan lihat yang 1000 cc. Guys, ini mesin Daihatsu 1000 cc turbo, jadi 1 kr fat turbo guys. Kalau konstruksinya dilihat dari sepintas seperti Ayla yang 1000 cc, tapi ini udah turbo guys. Ini banyak vakum ya, kalau yang di turbo ini memang banyak sekali vakum. Masih nih di sini, terutama di kalau throttle-nya udah LAV ya, TCS, banyak kabel-kabel vakum. Koilnya beda guys, gede kali nih, gede-gede nih koilnya. Nah ini guys, ini mesin turbonya guys. Ini 1000 cc tapi turbo guys, 1000 cc tapi turbo, jadi powernya udah pasti nambah ya. Motor turbo ini sekarang itu ada yang jangan disebar-sebar dulu ya. Iya pak, ini pada minta.